pasang gede ini ki pedagangnya kurang ngomong ki kecilikan gedean dan enggak yang kecil masang yang kecil bagus enggak bagus pak ini lo ini sios buah kedua sama yang lokalan buah pertama lebih suka yang sios buah kedua ya keras pak keras seneng dagang pengecer tuh seneng milih ini pak selisih 1000 juga mau ini apa oleh penjenengan pun seneng gitu terus istilahnya itu ya hasilnya itu ya apa ya tahan virus terus yang ketiga ini gue paling penting ini dodol ini gue kalau petani iya ini gue tambah di dodol iya iya gue pak kalau saya pasar panen dagang seneng petani bisa buang dengan harga mungkin karena dengan kondisi belinya yang bagus akhirnya hasilnya bisa ada bisa ada perbedaan. Kita sowan itu dalam rangka nggih survei sing ngaten menika ngoten. Jess. Heh. Bunga kedua, biarpun kecil tapi kan buahnya keras ngoten. Biarpun harga selisih 1000 enggak apa-apa. Malah tetap dibeda kali siku tak anu petani niku. Tapi lah wong tuku niku nggih saged milih ngoten Pak Samsuri. Lah kadane karo sing lokal. Kalau ada barangnya mau, kalau barangnya yang dipilih mau. Mungkin karena ada barangnya dua macam dia milih yang itu. Ndela layu. Alhamdulillah betul layu. Enggak ada layu. Enggak ada belum ada.